ayat terakhir dari surat Ali Imran dibaca ketika bangkit malam. Bila masanya kita baca 10 ayat terakhir, dan bila pula kita patut baca wirid atau doa sebagaimana yang tertera di dalam buku Wirid, muka surat 126 hingga 128. Sebentar ya, saya ambil buku Hadirin dan hadirat 126128. Ada jemaah yang ingin mendapat penjelasan. Ustaz ada sebut dalam buku ini setelah membaca ayat-ayat tersebut Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu membaca doa ini. Itu muka surat 126. Sedangkan sebelumnya Ustaz ada tulis 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. tertulis di sini muka surat 120 buku wirid Rasulullah pagi dan petang kalau ada memiliki buku ini tolong lihat muka surat 120 bacaan sebelum qiyamul lail bacaan sebelum qiyamul lail Kiamulail maksudnya sebelum tahajud, sebelum witir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abbas itu angkel Rasul. Sebagaimana Hamzah Sebagaimana juga Abu Lahab dan Abu Talib, empat uncle Rasul yang hidup ketika Baginda diangkat menjadi Rasul. Cuma dua memeluk Islam, Abbas dan Hamzah, dan dua mati dalam kafir, Abu Talib dan Abu Lahab. sebabnya kedudukan Abdullah ibnu Abbas ini, cousin Sebab Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini adik-beradik daripada mereka. Jadi jatuhnya Nabi Muhammad bin Abdullah adalah sepupu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Bahwa pada malam beliau bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah baginda dengan istrinya yang bernama Maimunah. Maimunah pula adalah makcik daripada Abdullah ibnu Abbas. Beliau melihat baginda bangun dari tidurnya. Abbas, Abdullah ibnu Abbas melihat baginda Rasul bangun daripada tidurnya. Sambil membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Yaitu dari ayat 190 hingga ayat 200. Sebagaimana kita tafsirkan dua hari yang lalu, yaitu hari Selasa tentang sifat-sifat ulul albab. Cuma kita baru tafsirkan separuh dari 190 hingga 195. Ada lima lagi yang akan kita tafsirkan insya-Allah pada hari Sabtu nanti. Bangun tidur bagi anda baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تروس 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 Ya ayyuhallazina amanu la'allakum tuflihun Itu bangida baca begitu bangun dari tidur Tidak ada masalah bangun tidur kita ke toilet dulu bersihkan badan kita ambil uduk lalu kita pun siap-siap. Berdasarkan riwayat ini, bacaan ini bagusnya dibaca sebelum kita qiyamul lail. Sesuai dengan bunyi hadis tadi. Baginda bangun tidur, beliau baca. Andai kata kita bangun tidur langsung baca, kalau kita sudah hafal, lagi bagus. Tapi untuk lebih tenang, tenteram, apalagi bangkit jam setengah, jam 5, jam 5, suku, ada masa lebih kurang setengah jam, atau 45 menit, atau satu jam sebelum azan subuh, bagus kita bersihkan badan dulu. Baca 10 ayat terakhir dari, dari uh, akhir dari surat Ali Imran. Nah, mau ke surat 126. Setelah membaca ayat-ayat tersebut. Ayat mana itu ayat tersebut? 10 ayat terakhir tadi. Dari surah Ali Imran. Baginda Rasul membaca doa ini. Maknanya doa ini dibaca setelah Membaca sepuluh ayat terakhir. Ini yang Ustaz baru sebut kemarin. Ada jemaah yang tidak setuju baca Yasin dulu. Baru berdoa. Untuk kawan yang sedang sakit. Padahal membaca Al-Quranul Karim tak kiralah apapun surahnya. Ali Imran ke, Al-Kahfi ke, Yasin ke, Al-Mulk, Al-Sajadah, al, al, al waqiah Itu namanya tawassul dengan amal-amal saleh. Setelah kita baca Quran dan membaca Quran itu amal saleh lalu berdoa, lagilah cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan mentang-mentang tak setuju dengan menghadiahkan bacaan yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu bab lain. Pada bab itu tu ulama berbeza pendapat. Anda cenderung tidak mau baca surat yasin untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Itu hak anda. Tapi membaca ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah tertentu sebelum berdoa Disepakati oleh ulama fikah itu diantara cara doa yang paling mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah. Walaupun kita lihat amalan ini jadi amalan kebanyakan ulama. Sebabnya sebelum berdoa selalu al-fatihah, baca fatihah dulu. A'udzubillahiminasyaitanajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai waladzalin. Baru angkat tangan. Yes. Itu termasuk bertawasul dengan amal ibadah Sebab membaca Quran itu ibadat. Dia termasuk tawasul yang dibolehkan. Malah tawasul yang digalakkan. Oke. Okay. Itu... Jawaban untuk soalan yang pertama, oke. Okay. Soalan yang kedua. Ustaz ingin ajak jamaah untuk sama-sama melihat buku ini: "Pendinding Rumah Pengantin dan Baby dari Gangguan Syaitan". Pertanyaan yang datang pada ustaz. Lanjutan daripada ceramah Ustaz semalam, ada wanita pegang kuda, sedangkan wanita tersebut menutup aurat dengan sempurna. Nampaknya, cuma di bahagian mukanya ini dia pakai semacam purda yang nampak hanya matanya saja. ke bawah. Tapi dahinya terdedah. Karena menutup hidung dan matanya ke bawah ini berjuntai bukan kain. Tapi sepertinya manik-manik. Ya akhirnya menutuplah juga wajahnya dari mata ke bawah. Tapi di atas ini dia seolah-olah ingin sangkut supaya manik-manik ini tidak terjatuh sebab dia bukan kain lalu diikat ke atas juga dengan manik-manik kemudian melebar dari dahinya melebar jadi, selain melebar, ini juga ada tali yang ke atas. Jadi, bentuknya di atas dahinya itu macam ada salib. Ustaz minta tim supaya masukkan dalam grup gambar tersebut, dengan kata lain. Di dahi wanita yang memakai purdah tersebut, ada tali ke atas supaya purdahnya jangan jatuh. Kemudian, untuk memastikan stable kedudukan purdahnya, dia juga buat manik-manik yang melebar. Balau kita lihat bentuknya macam jadi salib. Itu di dahinya. Lalu Ustaz jelaskan semalam bahwa seorang sahabat bernama Udi bin Hatim yang sebelumnya beragama Kristen Nasrani datang pada Nabi Bertanya sesuatu, cuma Nabi lihat. Mungkin karena dia baru memeluk Islam, dia tidak tahu bahwa salib itu adalah dilarang. Dia datang menemui rasul, masih lagi pakai salib, pakai kalung, pakai salib, sebagaimana yang kita lihat banyak orang-orang Kristen yang berbuat begitu. Sebab mereka meyakini bahwa Isa itu mati di tiang salib. Beza dengan kita. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun nanti menjelang kiamat. Apa kata Nabi kepada Udi bin Hatim? Ya Udi, Campak olehmu berhala yang ada di dadamu itu, campak olehmu, tanggal dan buang. Begitu kata Nabi kepada Udi bin Hatim. Lalu Udi pun tanggalkan campak. Sekarang timbul pertanyaan, Pak Ustaz banyak di daun tingkap rumah kita banyak pada daun pintu rumah kita pintu keluar rumah ke pintu masuk bilik ke prim itu pada umumnya ada lambang seperti salib kayu begini kemudian ada kayu begini bukankah itu salib Pak Ustaz ada tiga empat orang yang mengajukan soalan yang sama. Bukan satu orang, bukan dua orang, sampai empat lima orang. Bagus. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat setiap kita punya buku ini. Pendinding rumah, pengantin dan baby dari gangguan syaitan. Ketika membahas pendinding rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut ada sebanyak 15 pendinding 15 cara untuk mendinding rumah daripada dimasuki syaitan Antara lain surat baca surat Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu ja buyutakum qubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Jangan kamu samakan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya, syaitan tak boleh masuk. Kata Syekh Nasaruddin Albani, "Pengajaran yang dapat kita ambil bagus, baca Quran di rumah." Kata Syekh Nasaruddin Albani, "Adanya larangan dari Nabi, jangan samakan rumahmu dengan kuburan, kemudian menyuruh agar kita baca Quran di rumah. Ini memberi isyarat: kuburan bukan tempat baca Quran." Allahu akbar. Begitu pemahaman orang yang bijak. Kita bila baca ziarah kubur, baca surat Yasin, baca ini, baca itu. No, no. Kuburan bukan tempat baca Quran. Baca Quran yang paling baik adalah di masjid. Maaf, di rumah. Di rumah lebih abdal daripada baca di masjid di masjid barangkali mengganggu orang lain yang sedang salah. Apatah lagi kita ingin menyelamatkan rumah kita daripada dimasuki syaitan. Oke. Okay. Ada 15 cara untuk mendinding rumah daripada gangguan syaitan. Nah, satu di antaranya yaitu pendinding yang ke-8. Lihat muka surat 37 bersihkan rumah Anda daripada salib. Bersihkan rumah Anda daripada lambang salib. Ustaz baca sedikit. Sebagaimana kita maklumi bahwa salib adalah lambang agama Kristen atau Nasrani agama Islam melarang keras umatnya menyerupai agama lain, termasuk Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud yang derjatnya Hasan, Man bi minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum itu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Coba dengar. Kalau selama ini belum pernah dengar tambah ilmu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalibun illa naqadah. Apa artinya? Nabi Muhammad SAW tidak sekali-kali akan meninggalkan dalam rumahnya sesuatu yang terdapat padanya tanda salib, melainkan baginda akan musnahkan dia. Berikutnya cerita tentang Udi bin Hatim yang Ustaz sebut tadi. Apa kata Nabi kepada Udi bin Hatim yang datang pada Nabi sampai sambil memakai kalung yang lontinnya itu salib. Ya Udi, itrah angka hadal wasan. Wahai Udi, campakkan berhala yang ada pada dadamu itu. Berdasarkan keterangan-keterangan hadis di atas, dapatlah diambil beberapa kesimpulan berikut. Ustaz bacakan. Oh, panjang. Pertama sekali kita mesti sensitif dengan unsur-unsur agama lain, terutama sekali lambang salib. Sebab jika kita berbuat demikian niscaya kita digolongkan ke dalam golongan mereka sebabnya mengapa palang merah sesengah negara Islam telah robah kepada hilalul ahmar bulan sabit merah bukan palang merah sebab palang itu lambangnya salib Rasulullah wasallam yang kedua Rasulullah memusnahkan segala lambang salib jika terdapat di dalam rumahnya salib adalah lambang kristian. Mungkin juga terdapat hikmah lain yang hanya Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui mengapa Nabi kata musnahkan lambang itu. Rasulullah menyamakan salib seperti berhala yang disembah. Ini jelas daripada larangan Nabi kepada Udi bin Hatim dalam hadis di atas, campakkan olehmu Berhala yang ada di dadamu, yang keempat Islam menolak dakwaan Kristian. Kononnya Nabi Isa itu mati di tiang salib, sebab menurut Islam, Nabi Isa itu diangkat ke langit. Sampai saat ini, baginda hidup belum mati, dan beliau nanti akan turun bersama dengan Imam Mahdi. Bekerja sama untuk membunuh Dajjal akhir zaman itu di antara tanda-tanda kiamat sudah sangat hampir. Hadirin dan hadirat, penjelasannya panjang. Cuma, apa yang terfikir oleh ustaz dulu, kita tak tahu. Sekarang baru tahu di pintu rumah kita banyak lambang-lambang macam itu. Kita ndak musnahkan tak mampu rasanya. Ia melibatkan ongkos lagi. Yang mustahak di dalam hati kita kita benci lambang tersebut. Bukan hanya pintu tingkap kadang-kadang besi grill di setiap pintu atau tingkap ada besi pun kadang-kadang ada lambang-lambang macam itu yang kita tak termampu. Asal saja ada rasa kebencian dalam hati. Bila kita tidak rubah segala-galanya, makan biaya yang banyak. InsyaAllah, Allah ambil kira ketidakmampuan kita. Ingat selalu hadis Nabi. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia robah dengan tangannya. Robah dengan tangan maknanya dengan power dengan kekuatannya. Pecahkan. Yang itu kita tak mampu. Kecuali kita repai Sehingga tak nampak yang salib itu. Apakah dengan plastik, tampal plastik sehingga tidak nampak, atau tampal dengan kayu yang lain yang murah-murah saja, seperti trapez? Kita tampalkan sehingga tak nampak lambang salib. Wamalam yasati fabilisani. Andai kata dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu, itu lambang salib yang ada dalam rumahnya, tak mampu. Hendaklah dia robah dengan lidahnya. Anak-anak beritahu semua penghuni rumah. Yang ini sebenarnya dalam agama tak boleh. Terangkan kepada family. Lalu kata Nabi wa mallam yasati fa qalbi. Barang siapa yang tidak mampu merubah hatta dengan lidah tak pandai nak cakap kendalah dia ingkari dengan hatinya. Aku tak suka sebenarnya ada lambang ini. Next time bila aku nak buat rumah aku akan pastikan pintu tingkap grill tidak ada lambang salib. Itu azam. Cara yang ketiga menunjukkan orang itu lemah imannya, tapi jadilah maknanya hati kita memang tak suka. Tapi, kalau kita buat cara pertama tadi, kita tutup bahagian itu dengan plastik sehingga tak nampak lambang salib itu yang terbaik. Wallahu a'lam, itu yang Ustaz dapat jelaskan. Pak Ustaz, ini satu pertanyaan yang terakhir. Jika kita senyum kepada orang, kita dapat pahala. Betul? Nabi SAW bersabda, Talaqatul wajhi Kamu Senyum bermanis muka kepada orang lain itu ada sedekah. Itu adalah sedekah, ada nilai sedekah, maknanya dapat pahala. Jadi, muka itu jangan masam saja, berterus-terusan. Senyum jemaah, barangkali jarang lihat ustaz ketawa jarang lihat Ustadz senyum. Sebab Ustadz cakap sendiri, macam mana nak senyum. Tak ada audien di depan. Dan Ustadz tak pandai buat lucu-lucu. Buat orang ketawa. Sebab Ustadz teringat sabda Nabi kepada Said Al Khudri. La tuktsirid dhahik fa inna kasratid tumitul qalb. Jangan banyak ketawa. Sebab banyak ketawa dapat mematikan hati. Kan kita tengok setengah pencerama. Dari awal hingga akhir orang ketawa saja. Nah, dalam agama tak. Kembali kepada senyum itu adalah sedekah, bermanis muka, berwajah ceria, menghadapi manusia lain. Itu adalah sedekah. Sekarang yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana jika kita hantar melalui WhatsApp emoji senyum? kan ada lambang manusia, ada mata, kemudian mulutnya itu lambang senyum. Ada pula yang besar, ketawa terbahak-bahak. Ada pula yang menangis. Bila kita dalam wasap, antarkan Lambang tersebut dalam bentuk senyum, apakah itu sudah mewakili senyum kita kepada orang yang kita antar WhatsApp dan dapat pahala tak? Itu pertanyaan. Jawaban Ustaz, Insya Allah kita akan dapat pahala. Seperti umpamanya. Kita bila memberi salam kepada orang lain, dapat pahala, tak dapat walaupun sunat, tapi dalam surat yang kita kirim atau SMS. Pesanan singkat SMS hari ini lebih dikenal dengan telegram atau whatsapp. Kita ucap, "Assalamualaikum" kepada orang yang kita tuju. Sudah dapat pahala walaupun dia tak dengar, kita punya ucapan cukup dalam bentuk tulisan. Dapat ustaz punya keyakinan orang tersebut yang kirim itu dapat pahala dan yang jawab juga dapat pahala sesuai dengan firman Allah Fa bi tahiyatin bi minha aurudduha. bila kamu diberi penghormatan maka jawablah penghormatan yang lebih baik atau dengan jawaban yang sama itu ditafsirkan oleh nabi ayat itu tentang memberi salam. Orang beri salam, Assalamualaikum. Kamu jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu maknanya better. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Atau Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Di dalam WhatsApp, SMS, Orang yang kita tuju tu tak dengar suara kita. Tapi kita tulis. Ustaz yakin kita dapat pahala. Dia juga bila dia jawab nanti juga dapat pahala. Nah, dalam hal ini senyuman ini tak dapat dilihat dari jarak jauh. Tetapi kita kirim kepada orang berkenaan gambaran tadi yang melambangkan senyum. Orang tu tahu yang kita sedang senyum kepadanya. Ustaz yakin. Cara itu pun insya Allah kita akan dapat pahala. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz jawab. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Jangan lupa